miliar Alvin Faiz pemakai, Amir Asyikra keras membantah. Alvin Faiz sempat dituding melakukan penggelapan uang. Tak cuma itu, ada tuduhan liar soal narkoba. Adik Alvin Faiz, Amir Asyikra, angkat bicara terkait hal itu. Awalnya Amir mengaku sedih dengan kabar miring yang menimpa abangnya. Namun Amir memastikan hal tersebut tak benar, karena dia tahu bagaimana kehidupan Alvin Faiz. Tentu Amir sedih ya, pernyataan-pernyataan berita buruk tidak baik seperti ini. Balik lagi, Amir ini adiknya Bang Alvin, yang tahu insya Allah Bang Alvin tidak melakukan hal-hal buruk seperti itu. Kata Amir Asyikra ditemui di kawasan Asyikra Sentul, Bogor, Jawa Barat. Balik lagi, dari semua kesalahan yang Bang Alvin lakukan, dari ketidaksempurnaan yang Bang Alvin lakukan, insya Allah Bang Alvin tidak melakukan hal yang seperti itu. Insya Allah, Amir yakin. Lanjutnya, Amir seakan menekankan kabar tersebut adalah bohong. Terlebih kebiasaan Alvin yang bahkan menurutnya tak menyukai rokok hingga kopi. Rokok aja Bang Alvin gak demen, kopi Bang Alvin gak suka. Kalau Amir kopi masih suka, apalagi kopi nangkau dengan bismillah. Artinya Bang Alvin kopi pun gak suka, apalagi barang-barang yang kurang baik seperti itu, katanya. Sementara itu, Alvin Faiz hingga kini belum muncul ke publik terkait isu yang menimpanya. Namun menurut Amir, hal itu adalah hak Alvin untuk bersuara atau tidak berbicara ke publik. Itu pilihan Bang Alvin dan harus kita hargai. Artinya bukan berarti Bang Alvin bodoh amat. Bukan berarti Bang Alvin pura-pura gak ada apa-apa. Pasti Bang Alvin tahu, imbuhnya. Bang Alvin tahu apa yang sedang terjadi. Bang Alvin sadar apa yang sedang terjadi. Insya Allah ditunggu aja. Kalau memang nanti ada waktunya, ada umur, insya Allah akan terjawab semuanya. Pungkasnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.